Oke teman-teman, balik lagi dengan Caima di game Grotopia. Di video kesempatan kali ini, Caima cuma ngasih tahu kepada kalian bahwa ini kan bentar kan 10k subscriber nih. Jelas di 10k subscriber Caima bakal ngakuin ya setidaknya bagi-bagi rezeki Caima lah ya. Caima ada 5 buah UT buat kalian yang mau ikut. Ya siapa tahu kalian bisa dapat UT gratis gitu kan di channel Caima gitu kan ya. Cukup gampang Caima ini ya. Di video Caima ini kalian tinggal komen aja tuh guru ID kalian sama nama word, oke? Itu aja, nggak susah-susah. Yang jelas guru ID sama nama word, oke? Itu aja. Kemudian ini Caima di sini pengen jelasin tentang list fan ya, yang mana list fan ini yang pakai S ya, list fans ini udah jalan 2 bulan dipegang Caima. Seperti Caima bilang di video sebelumnya, Caima tuh udah jalanin ini, bakal jalanin list fan ini 2 bulan itu bisa nangani 5 kali SB dalam 1 hari. Jadi udah 2 bulan berjalan full seharinya 5 kali SB dan ini udah mau masuk bulan ketiga. Seperti yang kalian tahu kalau Caima lanjutin SB lagi nggak ada DL-nya. DL-nya dari mana nggak ada gitu kan. Nah, Caima punya terobosan baru untuk renovasi word. List fans Caima ini bakal diganti word, direnovasi, desain baru, peraturan baru seperti war-warling pada umumnya. Kita langsung aja ke warnya ya. Sekalian Caima bakal coba jelasin untuk rules, gimana cara belinya mungkin kan. Pokoknya yang jelas rulesnya kalian harus ikutin sih. Caima bakal sedikit panjang bakal jelasin untuk list fan. Caima bakal ke warnya dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini Caima udah langsung ada di warnya list fan. Ini desain baru dari war list fans. Yang sebelumnya kan ya kata kalian banyak bilang di streaming itu acak-adul ya, acak-acakan gitu, kurang rapi lah bahasanya. Nah di sini Caima udah ada desain wordnya kurang lebih kayak word-word yang lainnya ya, kayak word-word link yang lain gitu. Nah di sini Caima udah siapin SSP, surgery, gala dan lain buat kalian yang punya shop yang udah profitan di vending shop itu, saran Caima beli juga ya. Jelas lah biar Caima juga cuan gitu kan. Nah kemudian di sini Caima di awal pintu di sini ada word informasi ya. Jadi ini kalian cukup harus tahu juga ya. Ini word seperti Caima bilang di video sebelumnya juga, word ini tidak dijual ya, not for sale. Kemarin dana nawar nggak Caima lepas, meskipun GG gitu kan, nggak Caima lepas. Kemudian jelas no refund, kayak kemarin no refund. Kemudian yang bedanya di word list fans yang 2 bulan kemarin sama yang ini nanti untuk di bulan ketiga ini pakai word ini ada permanen link ya, bukan permanen link, sorry, permanen link tapi harus pakai harus bayar tax. Jadi kalian beli link terus nanti bakal ada tax bulanan gitu. Nah untuk selanjutnya word dipromosin oleh Caima di YouTube Caima sama streaming dan lain-lain ya. Nah ini ya, ke depan sih pengen Caima sih bikin konten. Terus di setiap konten itu saya bakal shout out list fans ini gitu loh. Untuk SB nya nah ini untuk SB nih, ini kan word bakal jalan di tanggal 1 Februari, sekarang kan Januari nih, besok Februari ini bakal jalan word nya dan bakal Caima SB 1 bulan itu Februari full itu Caima bakal SB 5 kali dalam 1 hari. Nah untuk next month-nya, untuk next bulannya, bulan apa, Maret ya. Nah bulan Maretnya itu Caima bakal SB nggak bisa 5 kali kemungkinan. Ya kalau bisa 5 kali per hari ayo digas, tapi kita lihat dari tax yang Caima dapat, karena SB nya nanti dari tax gitu loh. Nanti Caima bakal jelasin lagi. Ini di sini dulu ya, ini Instagram Caima di sini, kalau kenapa-napa langsung aja no selling link. Nah kalau yang di war sebelumnya itu Caima ini kasih peraturan bisa jual link dan lain-lain ya, peraturannya kayak rules untuk jual gimana dan lain-lain. Nah kalau di sini nggak ada, kenapa? Karena settingan warnya nggak ada open sync-nya teman-teman, ya kan, nggak ada open sync-nya gitu loh. Ini udah jelas ya, tidak jual kalau misal quit atau apa gitu, udah rip, itu bakal ke remove gitu. Langsung aja kita langsung ke tengah ya. Di sini bakal ada pertama ini daily SB board. Nah Caima bakal
pasang di sini untuk info SB-nya dan lain-lain. Nanti udah SB sehari 5 kali nanti dicek aja di sini ya. Kemudian ini rules. Rules ini tuh bahasa Inggris, belum jaim IC, kemudian peraturan untuk yang bahasa Indonesianya. Ini buat kalian yang mau beli wajib baca ini ya. Yang enggak nonton itu wajib baca ini gitu loh. Kalau nonton mungkin lupa, boleh dibaca lagi gitu di word-nya. Nah, yang pertama tidak stok selama 10 hari itu remove. Jadi kalau punya shop enggak di-restock selama 10 hari berturut-turut gitu kan, Caima bakal remove gitu. Caima bakal coba pantengin sama beberapa admin Caima. Kemudian wajib link back ke list fan, tidak link back remove. Jadi kalau enggak ada link back-nya ke sini remove. Nah, link back-nya ini juga wajib langsung ke door ya, enggak boleh ke web door, harus door to door gitu loh. Kayak dari list fan langsung ke door ID di sana gitu. Enggak boleh ada dari list fan masuknya ke wedor di sana, nggak boleh, itu harus door to door gitu ya. Tidak boleh ada link portal fosil water dan lain-lain, kalau ada kita remove. Kemudian wajib punya fan dan stok sesuai masing-masing shopnya ya. Kayak SSP ada 149 vending ya, itu wajib ada stoknya semua sama vendingnya gitu. Surgery ada 17, wajib ada stoknya semua gitu kan. Kalau nggak ada ya cek remove gitu. Kemudian tidak boleh set level 124. Kalau set level 124, cek bakal remove gitu ya. Nomor 6, tutup word atau jual word, break vending, remove jelas. Ini buat apa gitu loh? Kalian beli link tapi kalian tutup wordnya, kalian break vendingnya buat apa gitu kan? Kemudian kalau kalian pengen ngerubah nama word kalian atau ganti owner, maksudnya ganti nama gitu ya, ganti nama owner gitu, nama kalian ganti gitu. Nah, kalian wajib DM Caima atau enggak, setidaknya infokan ke Caima waktu streaming kalau kalian ganti nama word atau ganti owner gitu ya. Bukan ganti owner, ganti nama owner gitu, kayak change name gitulah. Ya kalian itu wajib infokan ke IG gitu ya. Kalau ada buktinya, kalau enggak ada nanti bakal krim gitu. Kemudian nomor 8, pindah kategori link. Tax-nya itu 50 WL ya. Nah ini nih, pindah kategori itu kayak gini. Kalian punya shop SSP, kemudian kalian quit SSP, pindah ke surgery. Nah, Cak, aku bisa nggak pindah dari SSP linkku ke surgery link? Bisa. Taxnya 50 WL, tapi satu kali kesempatan. Nanti kalau udah ke surgery, pindah lagi ke bed atau ke pindah ke yang lain, nggak bisa teman-teman ya. Satu kali kesempatan. Kemudian kalau pengen ngerubah warna door atau ngerubah door kayak ini ya, ini kan door-nya kan putih, nanti warna standarnya bakal hijau gitu loh. Kalau udah dibeli hijau, tapi kalau misal ganti ke merah, ganti ke kuning warnanya, atau ganti door yang kayak gini gitu, atau yang dari screen door pindah ke kayak gini, atau yang door-door lain, nah itu kena tax teman-teman ya. Oh sorry, bukan yang ini. Nah, taxnya ini ya 10 WL ini ya. Kemudian kalau misal kalian udah beli link di sini gitu kan, kemudian kalian ke banned atau ke suspend atau ngelakukan ilegal dan keciduk dan lain-lain gitu ya, itu remove, itu bukan tanggung jawab Caima ya. Ya suruh siapa sampai ke ban gitu kan. Semoga kalau ke ban nggak ngelakuin apa-apa ke ban ya, semoga ke unban gitu aja kan, biar nggak ke remove gitu loh. Kemudian beli link wajib belinya ke admin atau ke owner, itu wajib banget. Kenapa? Nanti karena bakal di ACC ke tax ya, tax room gitu, nanti bakal di ACC sana. Jangan percaya beli link ke blue name. Kalau misal owner sama adminnya blue name, suruh matiin blue name-nya, oke? Okay? Suruh matiin biar menghindari terjadinya scam ya. Kemudian nomor 12, wajib bayar tax bulanan. Kalau tidak remove, jelas ya. Tax buat daily SB gitu ya, bulanan setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Beberapa hari sekali admin sama owner bakal cek link ya. Admin sama owner Caima sama admin Caima usahakan bakal cek link, enggak tiap hari juga, pokoknya beberapa hari sekali bakal Caima cek terus gitu. Untuk 10 hari ini ya, 10 hari enggak restock, Caima remove gitu. Kemudian next di sini ada room tax dan tax press. Nah, tax press ini kayak ini ya, harga door yang depan ini berapa, taxnya berapa gitu ya. Tidak bayar tax remove link, jelas ya. Nah, end base waktu peraturan bisa berubah tergantung kondisi. Ini kenapa bisa kayak gini Caima gitu kan. Nah, ini ada ini, itu kalau kemungkinan buruknya harus nambah peraturan atau harus memperbarui peraturan baru,
karena kenapa-kenapa. Nah, nanti bakal Cak Ima infokan gitu. Karena ini enggak pasti juga, takutnya kan ada kenapa baru gitu kan, ada kasus baru gitu. Nah, dipantengin terus aja ya. Kemudian next ini di room tax. Nah, di room tax ini nanti yang udah beliling, Cak Ima bakal ACC di VIP sini ya. VIP sesuai harga taxnya ya. Cak Ima bakal buka ini setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 awal bulan. Karena untuk pembayarannya tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan tanggal 1 sampai tanggal 5 awal bulan ya. Ini kalian bisa lihat di sini untuk harganya, link yang harganya 5 DL, taxnya segini 50 WL dan lain-lain ini. Dan ini ya, lanjut wajib bayar tax tanggal 1 sampai setiap tanggal 1 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh setiap awal bulan itu wajib. Nah, kenapa Cak kok bisa pakai tax gitu kan? Ya dikarenakan kalau enggak ada tax ya Cak Ima cuman mentok sebulan dua bulan bisa SB 5 kali sehari. Setelah 2 bulan masuk bulan ketiga ya udah off. Makanya kenapa list fan yang sekarang itu cuman berjalan 2 bulan daily SB 5 kalinya, habis itu enggak Cak Ima lanjut. Ya karena itu DL-nya enggak ada, guys. Cak Ima itu 2 bulan itu udah nge-spend 1 BGL 20 DL itu untuk SB doang selama 2 bulan ini gitu loh. Nah, kalau misal mau dilanjut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau mungkin sampai setahun pun Cak Ima jabanin gitu. Cak Ima lanjutin asalkan taxnya jalan gitu loh. Untuk tax menjaga keaktifan war dengan daily SB. Jadi kalau misal taxnya jalan ya seperti war-war jasa gitu. Cak Ima yakin listen bakal bisa jalan gitu. SB terus gitu. Kemudian apalagi ya? Nah, untuk kedepannya misal nih ya, sebulan ternyata Cak Ima dapat tax itu dari semua pembelian link, tax sebulan itu dapat 20 DL gitu kan, misal nih. Nah, kita tinggal bagi aja 20 DL gitu kan, 20 DL dibagi 40 L harga megapun, itu kita dapat sekitar 50 megapun ya kan, dapat 50 megapun sebulan. Nah, kita bagi aja tuh 50 dibagi 30 karena, nah itu mungkin 1 sampai 2 kali SB sehari. Jadi dari tax itu dapat 20 DL misal ya, tax sebulan dapat 20 DL. Nah, berarti seharinya bakal Cak Ima SB sekali sampai 2 kali gitu. Itu untuk ini apa, next month-nya ya. Februari itu Cak Ima SB sendiri, dana Cak Ima sendiri. Nah, untuk next Maret-nya itu Cak Ima bakal SB sesuai tax yang Cak Ima dapat ya. Halo Cak. Yuk, kenapa? Lagi rekor gue cek. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Untuk cara transaksi untuk beli linknya tuh cukup gampang teman-teman ya. Kalian tinggal cari door yang kalian mau beli, langsung aja message admin atau ke Cak Ima langsung. Nanti setelah beli, setelah itu kalian bakal diarahin untuk ke room tax, atau mungkin Cak Ima mungkin bakal pull dan ACC room VIP untuk bayar taxnya tiap bulan ya, setiap tanggal 5 awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Oke, mungkin ini aja sih yang perlu Cak Ima sampaikan. Mungkin kalau ke depan ada apa-apa lagi bakal Cak Ima update lagi ya. Buat kalian yang mau buka toko, yang udah punya toko, saran Cak Ima sih buat kalian yang udah punya toko ya, toko SSP, surgery dan lain-lain, saran Cak Ima sih beli aja di sini. Bakal Cak Ima usahakan aktifin ini wordnya selama-lamanya ya, maksudnya selama mungkin gitu ya, mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan atau mungkin setahun ya. Insya Allah Cak Ima bakal usahakan bisa jalan ya minimal 1 tahun lah gitu ya kan. Nah, jadi mungkin itu aja video untuk list fan kedepannya ya setelah ini. Nah, Cak Ima ngingetin lagi untuk 10.000 subscriber ini yang sekarang udah OTW 10k ya. Nah, kalau udah 10k Cak Ima bakal nyiapin 5 buah UT atau unstable tasarak ya buat 5 pemenang. Caranya cukup simpel seperti yang Cak Ima bilang tadi, kalian tinggal komen nama grow ID kalian sama nama war kalian. Pastikan di warnya ada donation box atau enggak display box. Kalau enggak ada ya skip ya, kita next. Jangan lupa juga ya buat kalian yang nyari bahan-bahan ngemesh atau apa ya, masuk ke list fans juga bisa. Dan
untuk yang beli link, Cak Ima minta kerjasamanya untuk rating wordnya ya di /rate5.99 ya. Nah itu kalau kita bisa rate itu sampai kita dapat hashtag dan #2, #1 atau #10 itu membuat orang itu lebih yakin kepada word kita itu bisa jalan gitu loh word list fan ya. Mungkin sampai situ aja, ke depan bakal Cak Ima infokan lagi kalau ada apa-apa. Sampai jumpa di next video.